Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta misteri. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebenarnya ya. Nah, di sini saya akan mencoba eksperimen membakar dupa dan kemenyan di pondok ini. Ini menurut cerita masyarakat di sini, di pohon ini, pohon apa namanya ini, sirsak ini ya. Atau orang sini bilang nangka sabrang katanya itu. Pohon sisak ini tuh sering ada muncul penampakan sosok kuntilanak katanya di sini nih. Nah, nanti kita akan coba bakar dupa di sini sama bakar kemenyan di sini, lalu kita tinggal ya kameranya di sini. Dan mudah-mudahan cuaca mendukung ya, soalnya ini tadi agak mendung-mendung seperti mau hujan. Kita akan coba pasang di sini mungkin sekitar 2 atau 3 jam lebih ya, sampai dupanya habis gitu nanti. Nah, ini di sini adalah kolam, ini ada pondoknya. Ini pondok ini enggak ada yang nempatin ya, cuma kalau siang hari mungkin ada yang kesini. Ini ada kolam ikan. Nah, di pohon ini nih dulu sering katanya ada penampakan sosok perempuan berbaju putih atau mungkin bisa biasa disebut kuntilanak mungkin ya. Nah, karena saya penasaran makanya saya ingin mencoba eksperimen membakar dupa dan kemenyan di sini. Nah, di sini jauh ya dari pemukiman warga, jauh. Ini soalnya di kolam di tengah kebun salak, di kebun salak, tengah kebun salak itu ada pohon salaknya. Nah, itu enggak ada kelihatan lampu cahaya atau apapun, karena memang di sini jauh ya dari kampung ya. Nah, di sebelah sana itu ada lampu itu, tapi itu lampu pemakaman ya, lampu pemakaman umum. Nah, sana itu ada kelip-kelip lampu itu pemakaman umum bisa sini ya. Oke guys, langsung saja kita mulai bakar dupanya di sini ya. Ini dupanya guys, dan ini kemenyannya. Nah, ini kita akan coba bakar nanti di sini. Kelihatan enggak guys dupanya? Nah, itu kelihatannya dupanya ya, itu. Kita akan bakar kemenyannya lagi. Kita cari sampah dulu. Kita bakar di sana aja guys, yuk. Itu. Pasangnya.
Oke guys, kemenyannya sudah kita bakar, rupanya sudah kita bakar. Kita tinggal pulang dulu ya. Nanti siapa tahu mau muncul ya. Dan saya juga kan undang dari jarak jauh nanti kuntilanaknya sama apapun yang ada di sini. Oke guys, kita tinggal dulu ya.
Oke guys, waktunya ini sekitar 2 jam ya tadi guys. Tapi masalahnya ini mau hujan guys, kita ambil aja kameranya, takut kehujanan ya. Itu dupanya sudah mau habis. Oke, cukup sampai di sini dulu ya eksperimen kita. Nanti kita cek videonya apakah ada penampakan atau tidak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.